Orang wanita yang berpuasa satu hari dan seharinya lagi tidak berpuasa terus menjalankan amal tersebut sampai satu tahun. Pada waktu itu pula, ia berusaha selalu beribadah, bangun malam untuk salat, dan membaca Al-Quran, lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi istri anak pamannya yang soleh serta baik ahlaknya. Tetapi setelah mendekati akhir tahun, ia sangat terpukul ketika anak pamannya justru melamar wanita lain. Ia pun bersedih, lalu meninggalkan sholat, puasa, bangun malam, dan membaca Al-Quran. Ia pun membenci keadaan tersebut dan menyerah karena godaan syaitan. Kesulitan pun menyelimutinya sepanjang waktu. Kemudian ia menghubungi seorang syekh dari kalangan dai terkenal dan menceritakan kisahnya. Lalu ia bertanya, "Kenapa semua perubahan ini terjadi padaku dan aku sampai seperti ini?" Syekh pun tersenyum dan berkata, Dari pembicaraanmu, aku mengerti kamu penghafal Al-Quran. Bacalah bersamaku surat Al-Hajj ayat 11. Dan di dalamnya itu, ada masalahmu dan cara menyelesaikannya. Allah berfirman, Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditipu suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Makna harf adalah syarat, wahai anakku. Kamu menyembah Allah untuk memenuhi semua keinginanmu saja, dan ketika belum terpenuhi untukmu, datanglah putus asa dan jauh dari Allah. Aku hatimu agar kembali salat dan puasa, dan bangun malam dengan ikhlas karena mengharap ridho Sang Pencipta saja, dan semoga selalu dilimpahkan ridho untukmu dengan apa yang kamu cintai. Wanita itu pun menangis dan meminta ampunan pada robnya dan kembali untuk beribadah dengan baik seperti semula, bahkan dengan rasa ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun melupakan anak pamannya dengan sekejap. Setelah satu bulan, ia dikejutkan oleh anak pamannya yang datang bersama keluarganya untuk melamarnya

ia pun meninggalkannya karena wanita itu selalu mendahulukan duniawi dan begadang depan TV serta mendengar lagu-lagu. Lalu, wanita itu sangat senang setelah ia yakin bahwa ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabulkan doanya. Ia pun berkata dengan sangat bahagia, "Engkau benar ya Rasulullah, engkau bersabda." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kecuali yang ikhlas mengharapkan wajahnya. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون